Oke, halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. WOWO bro, WP channel kembali menyapa muda. Pokoknya salam satu hobi, ora kembang, ora kondang. Nah, hari ini Mas WP dolan lagi, bro. Busuan lagi, pokoknya nek melo aku kayak pokoknya ambil ini, gue ayo sini dolan, dolan, dan dolan. Belayang, bro, kelayapan. Waduh, saya dapat satu rumah lagi yang sangat-sangat menginspirasi dengan penataannya, perawatannya, dan lingkungan yang begitu-begitu apa ya? Beautiful, wonderful, colorful, pokoknya resik. Nah, resik jos gandos. Nah, rumah ini berada di seberang jalan ya. Nah, saya itu berada di seberang jalan pula. Nah, kita akan langsung eksekusi yang di situ. Saya penasaran dengan ini, semakin lama saya sudah kali keberapa ke rumah ini? Mungkin sudah ketiga ya, ketiga atau keberapa. Nah, semakin hari ya itu semakin jos, semakin terawat, dan pokoknya kembangnya tambah subur, rimbun, mumbyuk-mumbyuk. Nah, ini berada di Kota Wonosobo. Ini tempatnya mana yuk? Ki kasiran pengendi ngono lah kira. Pokoke sitok ae ana kembangan omah tak ampiri ini. Halo adik cantik. Mana ya? Nah, oh ada yang ganteng juga. Halo. Nah, di dalam. Oke. Nah, oke. Jadi saya akan meliput ini teman-teman dulur kabeh. Nah, ini penataannya, perawatannya yang luar biasa. Nah, ini punya yang kagungan dawet dulu. Walah, ini semakin ini banyak apa ya, peningkatan membuat saya pangling dah nek cara Wonogiri lho ini. Masuk iki. Pokoke omahe nyeni, bro. Nah, ini juga saya acak-acak dulu. Nah, ngene wis mabrut mawon tak tinggal lunga tah. Nah, nah ini lho dan welok, bro. Ini walaupun rumahnya di pinggir jalan ya, tapi kembangnya itu resik-resik, keling-keling ya, bebas dari debu. Masya Allah nih. Oke, ini juga nih. Oke, lu masak jose. Masya Allah nih juga nih, bro. Jas gandos. Oke, kita mulai dari mana dulu? Oke, kita mulai dari yang sana ya. Kita mulai dari yang sana. Oke, tapi berhubung ini mau masuk waktu asar, saya pending dulu ya. Kita dengarkan suara azan dulu biar azannya berkumandang dulu. Oke, kita lanjutkan, bro. Nah, gitu dulur KPS, saya mau review yang ini dulu. Dari yang sini dulu ya. Pojok ini dari sebelah kanan pintu. Nah, samping jendela. Oke, di sini ada apa saja teman-teman dulur kabeh sobat WP. Nah, ini ada rak susun, ini dan cakep banget. Ini memanfaatkan limbah kayu ya. Memanfaatkan limbah kayu di mana ini digunakan untuk membuat vertical garden. Wah, nih lu ngisore apa ngisor dhewe sendal. Ngisor dhewe sendal ta. Oke, yang ini kita dari atas dulu. Ada pot putih. Wah, mulus menus. Nah, apa mas pot? Nah, pot itu apa-apa. Nah, isinya adalah sansevieria. Ini ada sansevieria. Kemudian ini sepertinya ada anggrek ya. Nah, orchid line ya. Anggreknya ini jancos. Nah, ini mungkin ini daun yang udah tua atau gimana. Nah, ini media tanamnya menggunakan apa ya? Tak gerayangan weh. Sepertinya pakai arang. Nah, areng. Nah, itu. Oke. Ini paling atas ada 4 ya. Jadi satu deret itu bisa memuat 4. Nah, sansevieria. Kenapa sansevieria? Karena sansevieria itu salah satu tanaman yang bisa memfilter udara. Bawahnya, ngisornya, nih ini ada Vilces, bro. Nah, ini jenenge lo kembangnya jos-jos ini. Mumbyuk-mumbyuk, tertata rapi, godongnya ijo royo-royo, bro. Wala nih, kembangnya ini, kembangnya. Nah, ada yang unyu-unyu. Nah, ini ada yang putih, ungu, bro, warna rondo. Jari sapa jari wong kae kok. Terus ini yang sub ketiga dari atas, ini sama, ini kayak yang atas. Terus yang ini ada alokasia. Nah, ini alokasianya. Nih, satu induk anakannya sebenarnya banyak banget. Terus sampingnya itu ada begonia rekwalet. Nah, ini masyaallah nih. Begonianya nih luar biasa. Ini sepertinya dedelan baru. Nah, oke. Jos gandos nih. Menarik karena apa nih? Karakter daunnya itu loh. Nah, karakter daunnya ini, karakter daunnya ini memang sangat-sangat eksotis. Nah ini alokasinya juga oke. Nah, ini dalam satu pot itu ada sekitar berapa ya, ada 2 atau 3 blend. Jadi daunnya itu terlihat roset teman-teman. Nah,
Media tanamnya mas ya, media tanami. Ini mayoritas tanah ya, tanah dan paling pupuk ya, pupuknya itu menggunakan pupuk kandang. Nah ini loh ini. Terus ngisornya bawahnya lagi. Nah ini ada bromelia ini loh. Ada bromelia. Nah ini ada bromelia hijau. Terus sampingnya ada nih untir-untir. Monggo pak. Nah ini yang kagungan dalam mundur. Nah oke. Oke ini ya baru yang sektor sini. Belum yang sampingnya. Nah kalau yang ini sama menggunakan limbah kayu juga. Ini modelnya nih seperti ini. Jadi ini noreng apa-apa gue yuk. 1, 2, 3, 4. Nah ini kayak anak tangga ini. Nih. Nah ini paling atas Sansevieria bro. Oke ini sebenarnya pagoda. Dua pot ada dua kanan kiri. Bawahnya juga. Nah ini bu. Ini satu pot malah banyak banget. Ini bisa jadi beberapa nih. Warnanya cantik ya bro. Nah itu. Terus ngisornya ini juga. Wuh. Ini mah sekulen. Nah sekulennya nih luar biasa. Wuh, dan keren-keren. Terus bawahnya lagi ada sekulen juga. Ada biotes kayaknya. Bakari ya dibener ke. Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4. Empat ya, jadi ada empat. Bisa empat sap. Nah, kalau yang samping ada empat juga. Jadi posisinya ini lebih tinggi daripada yang samping. Nah. Terus langsung ke jejernya. Jejernya ini. Jejernya itu masih sama. Nah. Motor kan. Bang bayi kaget tadi. Nih. Ini ada big roy maksudnya aglonema. Nah, rumpun rimbun dan sudah bermutasi. Nah, ini yang sektor sini sudah mutasian. Nah, keren banget. Oke. Jadi ini ada dua pot ya, ada dua pot. Jadi lo ini nek ra ngandel dua pot. Jadi baru sektor sini saja udah menarik. Jadi memang ini terasnya ini tidak luas, paling ukuran berapa ya panjangnya ini sekitar 5 lah, 5 meter kali hampir 2 lah. Nah, ini. Sekarang kita pindah ke yang sini. Pindah ke yang sini. Nah, ini yang samping kiri pintu. Nah, oke, dulur kabeh. Nah, kalau yang di sini lain tanamannya. Isinya, nah ini sama, ini memanfaat bibir tembok ya. Itu ada begonia. Saya dah ini kedagangan pi kok. Nah, ini mau sing di rumah ya pitet dalah. Lah kok malah nyenengin sing di rumah. Ini ya, Diven. Ini ada Diven. Diven yang sudah mungkin di cacah dan anakannya sudah pada keluar. Diven nih. Ada begonia juga. Begonia katedral atau kerupuk ya, begonia kerupuk. Wah, jos ini. Ini ya. Ini pada masanya juga spiral, bro. Banyak diminati, banyak dicari. 5.000 banter. Ya. Terus bawahnya ini ada ekor naga sepertinya yang sudah rimbun-rimbun, mumbyuk-mumbyuk. Nah, ini. Loh, luar biasa. Aduhai. Sak josnya. Nih, menggunakan pot hitam ya. Kalau yang atas tadi potnya ada yang putih, ada hitam. Paling bawah, nah paling ngisor, paling bawah itu adalah nih. Oh, ini sama juga menggunakan tatakan ya. Nah, potnya putih, isinya adalah pikroy. Pikroy yang sudah bermutasi warnanya, sudah malih rupa, malih warna, malih disono. Nah, ya. Jadi ada 3 sap, 1, 2, 3 dan rata-rata rimbun semua ini, rimbun semua. Jadi saya menyaksikan sendiri memang yang kagungan dalam itu telaten untuk merawat. Baru kemarin ini sebelum tayangan ini launching, ini baru diwatun saya karena tiap pagi lewat jalan ini. Oke. Terus yang depannya, nah yang depannya ini juga mas, boten aman pak, aman, oke. Aman, aman pak. Nah, ini ada sekulen bro. Nah, sekulennya nih, sekulennya tambah rimbun. Udah monter tak kah? Tapi aku bohongin bukan. Nah ini sekulen. Nih keren banget. Nih. Jadi ini dulu mungkin hanya satu ya, satu ini itu bisa jadi banyak. Nah, udah, wah, unjuk, nah, jos.
Terus sampingnya, sampingnya ini sama menggunakan, nah ini, nah ini ya, ini modal raknya jadi satu. Nah, sing buat siapa? Sing buat bapaknya ini mesti. Nah, ini yang buat. Iya, Pak. Betul. Nah, jadi bapaknya habis total. Yang buat sing kagungan dalem bapaknya ini yang buat ini. Jadi apa ya? 1 2 3 4 5 apa saya, Pak? Paling atas isinya apa, Mas? Yo. Paling atas, paling dhuwur itu ada tadi. Ada kaktus, ada kaktus. Dan juga ada sansevieria. Oke. Nah, ini menarik banget ini. Bawahnya ada kamboja, ini ada kalatea ya, rada kriwel-kriwel dan rada kebrongot. Nah. Masyaallah, Bro. Oke. Bawahnya lagi ada lidah katak. Nah, ini calon bunga sepertinya. Wuh, ini jos nih. Kan keren banget loh. Terus di sini bawahnya ngisornya ini juga ada berapa tanaman-tanaman kampung ya, tanaman kampung. Tapi menarik. Nah, ini. Wah, saya temukan ada bromelial, Lur. Jadi ini memanfaatkan, ini kalenan ya, Bro. Ini kalenan. Nah, ini di atasnya kasih papan untuk bromelia. Nah, bromelianya cantik banget. Berduri tapi menarik, cantik. Nah. Terus ada lagi ini. Nah, oke. Okay. Ada hawa, sansevieria dan ini saya berumah lah ya. Oke. Okay. Yang situ sudah, tinggal yang sana yang belum. Nah, tadi sudah saya harus nyebrang-nyebrang wedi karena ini pinggir dalan, Mbak. Anu, wedi aku. Nah. Wes sini aja. Ini ada kaktus berduri. Dowo ngono ning kok ana rine, Bro. Nah, jojo pramedan. Bunga ini aster apa ya? Nah, ini krisan Pak aster. Ya. Putih warnanya. Ini tinggi banget. Ini dicencang karo temboke ta. Cencang karo sokone. Nah, bawahnya ini tadi ada ini. Ada Big Roy. Nah, ini sepertinya Miana, sepertinya kalau tidak salah. Nah, ini sampai sederet sana itu menarik. Oke, yang di sini ada rak susunya juga. Isinya iki apa ya jenenge, Bro? Aku kelalen iki ya. Nah, teman-teman yang apal ID-nya bisa bantu saya. Nah, bisa bantu saya. Ada Mirzani dan ini atasnya ini. Loh. Ini ada pot tempel, isinya adalah apa ini? Ini seperti dolar gombyok juga, Bro. Nah, ini maksudnya sekulen mungkin ya. Maksudnya sekulen ya, Bro. Nah, mirip sekulen. Nah, inilah, ini peperomia. Kalau yang ini sekulen. Nah, ngono kuwi. Kurang lebihnya. Terus yang di sini ini ada Nyonya Nginang, Bro. Ini pada waktu pandemi ya laris juga. Saya dulu pernah jual, istri saya itu pernah jual kan, kebetulan di depan ada yo, saya ngonten kok pengen beli. Oh yo. Bubut didol. Nah, ini. Terus yang lainnya ini ada beberapa ini. Ada kuping gajah, ada linet juga ini, linet. Jadi ini paling berapa ya? Ini empatnya nih. Oh. Paling 75 cm lah lebarnya. Jadi lebarnya ini ke sininya, jadi bisa buat beberapa tanaman. Linetnya memang subur-subur. Oh, subur-subur, rimbun-rimbun. Oke, tak dari sini aja. Kalau yang di sini ini sayuran, ini kreatif, bekas, nggak tahu bekas apa ini, dicat ya. Nah, isinya ada oncang. Nah, ini sepertinya karena ini bisa dimanfaatkan untuk sayur mayur, bayam juga ada. Nah, nih. Oke, kita ke sana. Nah, oke. Linet, kemudian ini ada keladi, apa ini? Lidah buaya, diven, linet juga. Ini yang menarik adalah ini. Bekas botol apa ini ya? Bio M150 kita ya. Ditemplok-templok ke lagi. Ngombe pirang-pirang gendul ki para mabok. Nah, ini ada bis lili paris ya. Yang paling rimbun adalah ini. Nah, ini ada bunga krokot yang wah jos. Ini induknya yang mana? Enggak tahu sampai glembreh kan. Nah, ini kuping gajahnya si jos gandos. Nah, kuping gajahnya jos gandos nih. Loh. Wah, jangan menarik sekali, Bro. Jadi memang rumah ini yang kagak dalam itu open banget. Nih. Jarang-jarang loh, Bro.
yang jarang-jarang udah nggak pandemi tapi masih seneng kembang. Karena sudah cinta dengan tanaman ya sudah, artinya itu sudah mendarah daging. Nah, ini ya, nih jadi teman-teman inilah sekilas tentang tanaman hiasnya. Oke, seperti itu pokoknya. Wo bro, WP channel salam satu hobi. Orang kembang, orang kemudiang, Mas WP tak pamit untuk diri dulu. Oke, terima kasih sudah stay di WP channel. WP channel tanpa jenengan kabeh bukan apa-apa. Pareng matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Bye bye.